Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tukang Service. Oke, okay, di video kali ini saya akan membagi informasi untuk update channel HD, salah satu channel HD yang ada di satelit Telkom 4 saat ini ya. Setelah kemarin saya update beberapa channel, ada satu lagi channel yang saat ini sudah menggunakan resolusi HD. Sebenarnya channel ini sebelumnya sudah ada di satelit Telkom 4, namun masih menggunakan resolusi 10 resolusi 720 ya. Dan saat ini sudah update di frekuensi di resolusi 1080 dengan kualitas HD ya. Ini dia tampak di ada layar ini dia ya, pada pojok bagian bawah ini ada tulisan 1080 ya. Nah, ini dia persisnya kalau di, nah ini dia 1080, ini dia pada bagian bawah ini ya. Ini dia. Ini adalah channel Nusantara HD yang satu frekuensi bersama dengan DAI TV Indonesia dan juga Fatwa TV HD ya. Ada juga El Sinta, jadi satu frekuensi juga. Namun ini untuk Nusantaranya sudah menggunakan gambar format HD ya. Untuk channel Nusantara HD ini tayangannya cukup bagus ya. Jadi seperti channel-channel nasional pada umumnya dengan acara yang sangat yang cukup menarik ya menurut saya. Dan untuk frekuensinya ini dia, ini frekuensinya di 3721 ya dengan polaritas horizontal dengan simbolnya ini dia. 32726 ya. Jadi dia, kita lihat ini dia. Ini 3721 dengan polaritasnya horizontal dengan simbolnya 32726. Kita coba full ya. Ini dia fullnya. Kita coba masuk di info untuk frekuensinya. Nah, ini dia. Ini frekuensinya 3721 polaritas horizontal dengan simbol red 32726. Ini untuk update channel NTV Nusantara HD yang ada di satelit Telkom 4. Bagi teman-teman yang belum scan ya, bisa langsung scan ulang ya. Jadi nanti gambarnya akan otomatis menampilkan layar dengan resolusi HD 1080. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini. Dan oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dan nantikan juga video-video menarik berikutnya dari Tukang Service Channel.